guys, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan challenge makan permen karet sebanyak-banyaknya semampu mulut kita dan membuat balon sebesar mungkin dari permen karet ini. Siapa yang paling besar ialah pemenangnya. Tantangan kali ini kita harus makan permen karet sebanyak-banyak mungkin. Saya akan meniup permen karet ini sebesar mungkin ya. Oke, kita butuh berapa permen karet? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita makan ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga aja ya guys, mulut tidak cukup. Enggak. Kita kenyak dulu ya. A few moments later. Oke guys, kita akan buat balon sebesar-besarnya ya. Tapi kalau nggak besar jangan dimarahin ya. Oke. Let's go check it out. Tadi garis ketiga, kesempatan terakhir. Ayo. Kesempatan berikutnya, Mbak Lala. Ayo masih info belum besar. Makan ya. Masih pelembungan besar masih. Pelembungan. Mantap pokoknya sebesar mungkin. Tunggu pembesarannya ya. Aku nyah dulu. Kesempatan kedua. Cuman dua. Kesempatan terakhir. Go. Cuman satu garis. Kesempatan yang berikutnya, saya sendiri. Apakah saya bisa mengalahkan Mbak Lala dan Mbak Intan ini? Ataukah tidak? Kita saksikan bersama. Ayo, 10. Dua. Baru dua. Empat guys. Tuh, tambah lagi.
5. Linu-linu dah itu. Manis bang. Manis. Enak. Kita berdua udah manis loh. Liatin kita udah manis. Linu bang. Kesempatan kedua guys. Coba lagi ya. Oh, nancep kena jenggotnya. Oh, enggak bisa balik. Oh. Yuk, satu. Terus. Oh, tiga. Lagi. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Lebih besar lagi. Tiga. Tadi tiga. Buat 3,5. Ayo, bisa kalahin gue, ayo.